Hai Bunda, salah satu lauk yang cocok dimakan dengan nasi hangat adalah jamur crispy cabai garam. Jika Bunda tertarik untuk membuatnya, berikut ini adalah resep jamur crispy cabai garam. Siapkan bahan-bahan ini ya. 1 bungkus jamur merang suwir besar-besar, 1/2 sendok teh garam, 1/2 sendok teh lada bubuk, 1 gelas air, 2 siung bawang putih cincang halus, 3 buah cabai keriting merah iris kecil, 2 buah cabai rawit merah iris kecil, dan 1 batang daun bawang. Untuk bahan tepung crispy, 125 gram tepung terigu, 25 gram tepung maizena, 1 sendok teh bawang putih bubuk, 1/2 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1/2 sendok teh merica, dan 1/2 sendok teh paprika atau cabai bubuk. Cara membuat, bersihkan jamur lalu keringkan. Celupkan jamur ke adonan basah lalu gulingkan ke bahan kering sambil ditekan-tekan atau dicubit-cubit. Goreng dalam minyak yang banyak dengan api sedang sampai coklat keemasan lalu tiriskan. Tumis cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang putih, daun bawang, dan garam dengan sedikit minyak. Goreng hingga kering. Masukkan jamur lalu aduk hingga rata. Nah, jamur crispy cabai garam sudah siap disantap. Selamat mencoba ya Bunda!